Nah, saya di sini membuat modem dari sebuah HP yang sudah tidak berfungsi ya. Kemudian saya perbaiki lalu difungsikan untuk modem. Nah, ini menggunakan suplai tanpa baterai ya. Jadi dia langsung ke tegangan USB. Nah, ini bentuk perwujudan dari belakang HP-nya. Kemudian SIM card ini saya eksternalkan ya, karena ini sudah rusak yang internal di sini yang ada double tip. Nah, kemudian saya pindahkan ke luar pakai kawat jumper. Oke. Kemudian saya simpan di sini agar sinyalnya mantap. Kebetulan di sini powernya tombol power ya, karena tombol bawaannya sudah rusak. Nah, ada USB, ini tegangan supply ke laptop. Dan hasilnya mantap.